Hai Sidultubers, bagi kalian yang kerap nonton film Hollywood pasti langsung teringat akan negara India, bukan? Iya, negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia ini ternyata memiliki tradisi yang terbilang cukup unik dan sangat beragam. Jadi jika kalian sempat berkunjung ke sana, jangan sampai terkejut. Maka inilah 7 tradisi paling unik yang hanya ada di India. Mau tahu apa saja? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka, tekan tombol subscribe, dan hidupkan loncengnya. Oke guys? Kain sari. Jika kalian nonton film Bollywood, kalian pasti kerap melihat wanita India mengenakan kain sari, bukan? Nah, kain sari ini ternyata merupakan pakaian tradisional yang dikenakan oleh jutaan wanita Indonesia loh guys. Mulai dari pergi ke acara-acara tertentu, misalnya ke pasar, nikahan, atau bahkan keluar rumah dengan mengenakan sepeda motor pun mereka masih mengenakan kain sari loh guys. Unik bukan? Etnis lokal. India memang memiliki populasi penduduk yang sangat besar. Maka dari itu, India juga memiliki 400 kelompok etnis yang hidup di dalamnya. Selain itu, India juga memiliki 21 bahasa resmi dan 1600 bahasa lokal. Makanan di sana juga sangat beragam. Jadi kalian jangan kaget ya jika pergi ke India, lantaran bahasanya banyak banget. Berbagai festival. Selain dikenal dengan tariannya, ternyata India juga dikenal dengan berbagai festival yang terbilang sangat unik dan seru. Seperti festival Onam, yakni sebuah festival panen yang dilakukan dengan menghias bunga di halaman rumah mereka untuk menyambut Raja Mahabali. Selain itu, ada festival Ganesha yang dirayakan untuk menghormati kelahiran Dewa Ganesha. Ada juga festival Holi yang penuh dengan warna dan keceriaan. Atau bahkan masih banyak lagi festival yang lainnya. Pernikahan sapi. Ini nih yang unik guys. Kalian pasti tahu kan, jika di India, sapi telah dianggap sebagai salah satu hewan yang diagungkan. Maka tak heran, jika di India, sapi pun memiliki upacara pernikahan yang terbilang sangat mewah guys. Lebih dari 5.000 warga desa datang untuk menyaksikan pernikahan itu. Kira-kira kalian tahu nggak guys, kenapa sampai ada upacara kayak gitu? Iya, ternyata hal ini dilakukan penduduk untuk menyelamatkan panen di wilayah mereka dari bencana alam guys. Menikah dengan anjing. Orang India masih percaya akan gangguan roh jahat. Maka dari itu, untuk menghilangkan nasib buruk dari gangguan roh jahat itu, kepala suku di daerah tersebut akan menikahkan bocah itu dengan seekor anjing. Hal ini dipercaya sebagai ritual untuk mengeluarkan roh jahat. Sebagai bagian dari suku Santal, diwajibkan melaksanakan perintah kepala suku dan menjadikan pernikahan itu bersifat simbolik saja. Kelak si gadis dapat menikah dengan orang lain tanpa harus bercerai dengan anjingnya. Pencurian. Jika biasanya pencurian dilakukan dengan ditodong menggunakan pistol atau senjata tajam atau bahkan dimasukkan dalam tas, maka lain lagi dengan para wanita India ini guys. Mereka justru mencuri dan menyimpan barang curian mereka dalam sari yang mereka kenakan guys. Wah, apa nggak takut jatuh ya barangnya? Hukuman. Gajah di India memang memiliki harga yang sangat mahal loh guys. Nah, daripada unta, gajah lebih mahal dan hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang kaya saja. Lain lagi dengan sapi yang sangat dimuliakan di India. Maka tak heran jika ada seseorang yang membunuh seekor sapi, maka ia akan dijatuhi hukuman selama 10 tahun loh guys. Ngeri ya? Nah, itulah 7 tradisi paling unik yang hanya ada di India. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.